terkait harga-harga kambing dan sapi di Haji Moldoni itu seperti apa, Mbak? Kalau untuk tahun ini sapi dan kambingnya itu untuk sapi harga start dari 15 juta. Sampai termahal tahun ini ada 175 juta untuk kambing, 3 juta sampai 20 juta paling mahal. Oke. Kalau boleh tahu ini dari daerah mana aja, Mbak, hewan-hewan di sini? Kalau kambing tuh kita hanya ada kambing gur. Kambing gur tuh kambing pedaging dari Australia. Kambing gur. Kalau sapi ada sapi Madura, Bali, Limousin, terus ada juga Malor, terus ada sapi dari Jawa, sapi Brahma. Jadi ada banyak jenis-jenisnya. Ada banyak. Oke. Terkait perawatan seperti apa, Mbak? Kalau perawatan kita di sini yang pasti tiap hari dikasih makan yang beda-beda tiap jamnya. Terus kotoran dan kandangnya juga dibersihkan tiap waktu sih, karena ada karyawannya sendiri. Ada tugas khususnya untuk membersihkannya. Arti yang seperti ini di belakang Mbak itu apa, Mbak? Yang di kupingnya hewan-hewan? Itu irtek. Irtek ya? Irtek itu digital informasi yang bisa kita dapetin, jadi nanti kita bisa cek angka-angka di internet itu di aplikasi untuk dapetin identitas dari hewannya. Jadi identitas dari hewan-hewan itu ya. Baik. Terkait protokol kesehatan, ada berapa yang sanitizer, misalnya wastafel gini, Mbak? Yang pasti kita untuk pengunjung itu kita harus cek suhu tubuh mereka pakai termogan, terus juga cuci tangan, sama yang wajib pakai masker. Udah ada peningkatan pembeli, Mbak? Antusiasnya sih masih sama ya, walaupun lagi pandemi COVID kayak gini, tapi masih sama, alhamdulillah. Masih sama ya? Oke, kalau terkait dengan hewan-hewan sini itu sudah ada beberapa yang dibuking gitu? Udah dibayar malah. Udah dibayar? Sudah terjual. Sudah terjual dan nanti diambil? Iya. Sejak tanggal berapa, Mbak, buka ini? Kita launching dari tanggal 7 Juli. 7 Juli? 7 Juli 2020. Oh, oke. Okay. Sampai tanggal berapa, Mbak? Sampai terakhirnya? Takbiran kita masih buka tanggal 30. 30 Juli ya? Oke. Okay. Baik. Jadi ini yang 50 sampai 200 kilo. 200 kilo. Bobotnya kita kasih harga bobot. Bobot ya. Berarti ini yang eksekutif 500 kilo gitu ya. Bedanya sama yang hitam? Apa, yang warna hitamnya apa? Jenisnya sama-sama limousin, sama-sama besar. Tapi kalau misalnya ini tuh dia simental. Terus yang itu jenisnya Black Angel. Black Angel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!